cili mewujud manusia dinuwe ilmu sumber tulodo tidak lakone ada ing Allah mana niate tan sawas kita mana niate tan sawas kita lihom satu Kanjeng Muhammad Rasulillah Sayyidatun Nisa Siti Fatimah Sayyidina Ali karamallahu wajha putra kekale Hasan lan Husain putra kekale Hasan lan mawon kanyolawati kanjeng Nabi tansah nyafaati marang limone yen tresnani Gusti Allah bakal mridhoi Gusti Allah bakal mridhoi شاتون في بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة وابنهما وفاطمة dan ibadah seumur umur amal ibadah rakeno diukur marang limone yen ora akur roko panggone bakal jekur roko panggone bakal bakal keterima salate yen boten maos salawate Imam Syafi'i ngendikake niki bukti aku ngejajate niki bukti aku ngejajate شاتون في بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة وابنهما وفاطمة السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدت حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسيدنا محمد bulan suci Ramadan kali ini kita akan mengambil hikmah the prophetic wisdom adalah hikmah kenabian yang kita peroleh dari para nabi atau dari para pelanjut para nabi, dari para wasi, dari para teladan agung sepanjang sejarah, guru-guru kita, orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Di tangan saya adalah sebuah buku yang menjadi judul acara kita, yaitu Kunuzul Hikmah. Kunuz jamak dari kanz, kanzun artinya perbendaharaan. Sering disebut untuk sesuatu yang menyimpan karunia yang berharga. Orang menyebut harta karun juga sebagai kanzun. Jamaknya adalah kunuz. Lalu hikmah, kebijaksanaan. Jadi kunuzul hikmah adalah perbendaharaan kebijaksanaan. Harta karun kebijaksanaan. Dan buku ini unik karena sebagaimana di negeri kita, saudara, kita mencetak buku menghadiahkannya untuk almarhumin di antara kita. Misalnya pada peringatan ke-7, ke-40, ke-100 berpulangnya almarhumin kita semua, kadang kita membuat buku doa, buku yasin, buku tahlil. Maka di Timur Tengah, di sebagian negeri Timur Tengah, ini misalnya dari Kuwait. Di Kuwait dan di beberapa negeri Timur Tengah itu ada tradisi untuk mencetak buku dan menghadiahkannya kepada almarhumin. Sebagaimana yasin yang dibaca pada saat ada majelis tahlil dan yasin. Maka di Timur Tengah ada kebiasaan tradisi menghadirkan buku bacaan untuk dihadiahkan pahala ilmunya kepada almarhumin. Sehingga ia bisa dibaca kapan saja, bisa bermanfaat bagi begitu banyak orang. Seperti buku ini misalnya, Ihda ila ruh almarhum Habib Ulam Ridho Asiri. Jadi buku yang diniatkan sebagai hadiah untuk almarhumin, yang ketika membacanya ilmu yang diperoleh darinya diharapkan diantarkan untuk almarhum. Maka untuk mengawali bulan suci ini kita akan menggali kunuzul hikmah ini dengan niat untuk menghadiahkan pahala ilmunya, pahala majlisnya, pahala silaturahmi dan bacaannya untuk almarhumin kita semua. Tidak ada yang bagi kita
tepat untuk memulai satu niat yang baik, satu ibadah, memulai bulan suci seperti sekarang ini, selain dengan menghadiahkan pahala untuk orang-orang yang kita cintai, untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda Nabi yang disucikan, para guru kita dan para teladan agung sepanjang sejarah, serta secara khusus untuk almarhumin kita semua. Setahun yang lalu adalah tahun yang berat bagi kita semua. Tahun kita ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, setiap saudara, setiap rumah, pasti menghadirkan majelis duka, majelis doa. Karena itu kita ingin menghadiahkan pahala majelis ilmu ini, kegiatan kita di bulan suci ini, perkhidmatan, peribadatan kita menjadi bidoah musjah hadiah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci, para teladan agung sepanjang sejarah, dan khusus untuk Allahyarham guru ayahanda tercinta Kyai Haji Dr. Jalal Udin Rahmat Sujaya, Bunda Iskandini binti Riswanda. Dan mari saudara, sekarang waktu kita untuk menyertakan nama mereka dan kita cintai, nama mereka yang selalu hadir dalam hati dan tidak pernah pergi di awal bulan suci ini. Kita hadirkan mereka bersama. Mari kita sebut nama mereka dalam hati kita masing-masing. Bagi mereka semua, doa tulus dan cinta kita, Al-Fatihatu ma'as-salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum syarif farajahum fi dunia ziyaratul mahfil akhirah bi syafa'atuh. A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan secara khusus, karena kita belajar dari buku ini, kita mohonkan kehadirat Allah Ta'ala agar pahalanya diantarkan untuk Habib Ghulam Ridho Asyiri. Dan kiranya juga menjadi tradisi yang baik bagi kita untuk menghadirkan mushaf atau bacaan sebagai hadiah untuk almarhumin diantara kita semua. Inilah rangkaian Kunuzul Hikmah Prophetic Wisdom, ambil hikmah dari cerita para nabi dan cerita orang-orang soleh terdahulu. Mohon berkenan menyertakan kami, kita semua dan kaum muslimin dalam doa-doa di bulan suci. Mohon kiranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia para ulama kita untuk kita, dan hadirkan jalan keluar dari setiap ujian yang kita hadapi dengan hadirnya teladan yang dirindukan, yang dicintai. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dalam samudra hikmah para teladan. Walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara, siapa tak kenal Abu Dzar? Dialah penunggang kuda yang cekatan dan pemain pedang yang tak terkalahkan. Dia menghadang pedagang kaya di jalan dan membagikan hasil hadangannya untuk fakir miskin. Ia mempersembahkan hidupnya untuk wong cilik. Anis adiknya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi membagi-bagikan makanan kepada orang miskin. Ia melapor kepada Abu Dzar, "Aku melihat di Mekah ada orang yang agamanya seperti kamu."
berhari-hari di samping Ka'bah. Ia menanti sang Nabi, mempertahankan hidupnya hanya dengan merebut air zam-zam. Ia berbaiat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu kalimat. Ia jadikan itu sebagai misi hidupnya, apapun resiko. Kalimat Nabi itu, komitmennya, qulil haq wa in kana murra, katakan kebenaran walaupun pahit. Sahabatnya Abu Darda membangun rumah besar setelah ia menjadi pegawai kerajaan. Abu Zar yang tetap hidup sederhana sampai akhir hayatnya menegurnya dengan lembut. Hamalat al-ajru ala anaq rijal, kau bebankan bebatuan di atas pundak orang-orang kecil. Di depan pintu istana Muawiyah, Abu Zar berteriak dengan keras. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin 'alim. Dan orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakan mereka dengan siksa yang pedih. At-Taubah ayat 34. Ia ditangkap sebagai provokator. Dengan bangga Abu Zar berkata, sejak kapan aku dilarang membaca Al-Quran? Pada suatu hari di Bukit Aqabah, usah melempar jumroh, ia duduk. Karena ia sahabat Nabi, ratusan jemaah berkeliling mengitarinya. Tiba-tiba Abu Zar menarik salah seorang di antara pendengarnya. Kamu bekerja memata-mataiku, kata Abu Zar. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sekiranya kamu letakkan pedang di atas leherku agar aku berhenti menyampaikan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan tetap menyampaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya tentang kemelut politik sepeninggalnya. Bakal muncul penguasa-penguasa zalim, bakal terjadi bahwa menyampaikan kebenaran bukan saja pahit, tapi dianggap dosa. Mengkritik penguasa akan dianggap menista agama. Pada saat seperti itu, bukanlah orang Islam harus merebut kekuasaan, memegang jabatan. Abu Zar dengan santun bertanya kepada Nabi yang mulia, ya Rasulullah, mengapa tidak kau berikan jabatan kepadaku? Mengapa tak kau berikan kekuasaan kepadaku? Bertahun-tahun Abu Zar masih mendengar jawaban yang lembut itu. Ia menepuk bahuku, kata Abu Zar, dan berkata, wahai Abu Zar, engkau lemah, jabatan itu amanah. Di hari kiamat ia akan jadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil dan melaksanakannya dengan hak. Ia teringat pada peristiwa lainnya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengendarai keledainya dan aku mengikuti di belakangnya, kata Abu Zar. Ia bertanya kepadaku, ya Abu Zar, bagaimana pendapatmu ketika masyarakat ditimpa kelaparan yang berat, kamu tidak mampu berdiri dan dari tempat tidurmu untuk pergi ke masjid. Apa yang kamu lakukan? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi bersabda, jagalah kehormatan dirimu. Nabi SAW bertanya lagi, ya Abu Zar, bagaimana pendapatmu jika kematian menjadi wabah yang menyerang setiap orang dan rumah-rumah menjadi kuburan? Apa yang akan kamu lakukan? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi bersabda, bersabarlah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi bertanya lagi, ya Abu Zar, bagaimana pendapatmu jika terjadi saling membunuh di antara tengah-tengah masyarakat sehingga bebatuan tenggelam dalam darah? Apa yang akan kamu lakukan? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi bersabda, duduklah di rumah kamu dan kunci pintunya. Aku berkata, jika aku harus pergi,
Nabi berkata, datangilah orang-orang yang kamu adalah bagian dari kelompok mereka. Aku berkata, apakah aku perlu membawa senjata? Nabi bersabda, jika begitu, maka kamu sama dengan mereka. Tetapi jika kamu takut melihat kilatan pedang, tutupkan serban kamu ke mukamu sampai dia membawa dosanya dan dosa kamu. Kalimat terakhir ini adalah ucapan Habil ketika Kabil mau membunuhnya. Kabil berkata, lain basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka li aqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Jika kau julurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sungguh aku takut kepada Allah dan Allah seru sekalian alam. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik litakuna min ashabin nar. Wadhalika jazau zalimin. Aku sungguh takut kepada Allah seru sekalian alam. Sungguhnya aku ingin kamu kembali membawa dosaku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Al-Ma'idah 28-29. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba waktu menuai benih indah yang engkau semai.